Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terakhir pagi ini di Polewali Mandar, kita telah terhubung dengan kontributor MNC Media Huzair Zainal. Dan Huzair, bisa Anda gambarkan seperti apa dampak dari bencana puting beliung? Selamat pagi rekan Tasya dan seluruh Gede, yang ada ya. di studio. Di mana pasca terjadinya puting beliung yang merusak puluhan rumah di Polewali Mandar. Hingga data pagi hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri tercatat 56 rumah terletak di dua kelurahan yang mengalami kerusakan. Dan untuk aktivitas warga sendiri, di mana sejumlah korban mulai membenahi rumah mereka, bahkan beberapa di antaranya mengumpulkan materi-materi bahan bangunan mereka yang masih bisa digunakan. Ya, kembali di studio. Iya, Uzair, kalau saya melihat kondisi di belakang rumah Anda ini, di belakang Anda berdiri saat ini, rumah warga sudah mulai berantakan, atapnya sudah rusak seperti ini. Lalu apa yang dilakukan warga? Apakah ada yang mulai memperbaiki rumah mereka atau justru mereka masih menunggu upaya dari pemerintah untuk melakukan memberikan bantuan kepada mereka? Iya, benar sekali. Bagaimana di belakang saya terlihat ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Di mana warga yang berada di tempat ini sendiri memang belum sepenuhnya untuk membenahi rumah mereka. Dan mereka memang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, termasuk berupa material bahan bangunan. Namun sebagian lagi ada beberapa warga yang mengumpulkan bahan materi bangunan mereka yang mungkin masih bisa digunakan. Ya. Iya. Baik, terima kasih Uzair atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.